itu lagi dipasang tangga gangway sebelah kanan KM Ciremai. Halo teman-teman basudara semua, salam seluas-luasnya. Hari ini tanggal 21 Juli 2022. Ini ada KM Ciremai, hari ke-17 KM Ciremai di Galangan Dok, DKB 1 Jakarta. Dan di sebelah ada KM Dorolonda. Oke, kita ke KM Ciremai dulu ya. Ini sedang persiapan, lagi dicek pintu ramdornya. Itu tangga gangway sudah dipasang. Oke, ini pintu ramdor. Ramdor untuk keluar masuk kendaraan ya. Nah, begini nih, tes derek atau tes kren, kren kapal ya. Jadi tes beban juga dia gitu. Jadi selama di galangan itu harus diperiksa dan dicek supaya nanti saat beroperasi tidak ada masalah atau kendala ya. Itu kayaknya isinya air ya. Soalnya itu kita lihat dari samping itu sudah dibuka, itu dia punya isi dan itu kayak ada buih-buih air itu. Kayaknya air ya itu isinya ya. Wah, jalan sendiri. Oke, ini deck 5 KM Ciremai. KM Ciremai deck 5. Tinggal nunggu fumigasi aja kayaknya ya. Oh iya. Kalau lihat tong sampah ini, saya masih teringat itu waktu kemarin di Loser. Wah, itu hancur segini. Serat. Itu betul hancur. Wah. Kasihan itu. Itu kayaknya dihancurin itu. Dihancurin sama penumpangnya. Oh, ini ganti plat ini pantes lama. Oh alah, ini platnya yang diganti nih ya, jadi lama dia, pantes ya. Ini jangkar serep ya, karena kalau jangkar aslinya yang kiri kanan sudah dinaikkan itu. Oh, ini belum dicat ya. Tangga gangway sudah dipasang ya. Ini sudah dibersihkan, sudah dicat juga. Oh, itu pipanya belum ini. Pipa ini belum ini. Waduh. Ini pipa sudah diganti. Berarti tinggal dikit lagi ya. Ini pintu sudah diperbaiki. Sudah diperbaiki juga ini. Tangga juga sudah dipasang. Ah, bocor. Apa masih bocor ya?
Oke, jadi ini semua sudah dicat ya. Wah, ini habis dibongkar ini. Oke, ini semua sudah dicat. Lagi pasang keramik ini untuk ke dapur dan gandrum. Wah, ini lagi dibongkar ya. Waduh. Baru dibongkar ya. Waduh. Wah, kirain udah bisa berlayar hari Senin, tapi kayaknya masih belum ini. Ini pun juga harus diganti nih. Ini, iya, ini harus diganti. Ini juga, ini kayaknya ini. Ini sampai belakang. Waduh. Wah, ini semua ini. Waduh. Oh iya. Waduh. Dek tiga bagian belakang ini ya. Mas, ini mau ganti vinil atau tetap di beton juga ini? Vinil aja, nggak ada pakai ini di semen dulu. Ada lagi. Semen ya. Iya, di shatterling. Shatterling ulang Pak sama kabel ini. Berarti hampir semua ya, ini dari belakang ya. Iya. Ini berapa lama? Semua Pak. Ini berapa lama ini nanti kerjanya ini? Diusahakan itu sebelum kapal jalan katanya Senin. Senin. Mungkin Minggu kita usahakan. Selesai ya. Iya, yang area sini. Seninnya, oh iya, semoga lah ya. Wah, ini orang salon mau perbaiki ini. Waduh. Baru bongkar ini kayaknya ya. Kemarin kan belum bongkar. Ini semen keramik. Kayaknya ini mau pasang ini ya, perbaiki kamar mandi. Oh iya, bongkar dia.
Ini kan dulu kamar mandi nggak dipakai ya. Bongkar ya, bongkar pasang kamar mandi bagus ini. Ini kan di bagian belakang ya. Toilet. Ini nggak pernah dibuka dulunya. Ini kan bagian ruang makannya ex kamar kelas. Ini toiletnya. Ini kemarin 2 tahun terakhir kan nggak pernah dibuka ya. Jadi kemungkinan besar akan digunakan. Buktinya ini mau dipasang ya. Ini keramik ini. Ini semen. Ini kayaknya mau difungsikan kembali nih sebagai toilet. Ini juga keramik ini. Nah kan bongkar dia. Oke. Difungsikan kembali ya. Bagus lah. Karena di Ciremai memang kurang kamar mandi sih. Ya kalau untuk hal ini saya setuju sekali nih. Ini harus ditambah toilet ya. Nah ini kan dibongkar ya. Ini keramik ya, mau dipasang ini keramiknya ini. Baguslah. Oke, jadi ini sudah dites ya. Derek atau crane bagian belakang ini. Dan itu sudah diganti tuh ya. Besi-besi penyangganya itu supaya penumpang bisa aman gitu ya, nggak jatuh ya. Tuh yang sudah diganti tuh. Wah ini kayaknya baru ganti plat ya. Widih, cakep. Kemarin kan waktu itu kita lewat sini masih belum ada ganti plat ini. Ini baru diganti nih. Tuh masih ada apanya ya? Belum rapi nih. Ini belum rapi sudutnya ini. Mohon perhatian, masinis dan senior. Ya masih belum rapi ya. Mungkin besok ya dirapihin. Oke deh. Ini ruang musola. Kemarinnya masih belum ditutup ya. Oke, ini sudah ditutup rapi. Dan ini karpet masih basah, jadi masih dalam pengeringan ya. Wih, blackout. Ini jadi begitu ya. Suasananya blackout ya. Tiba-tiba mati lampu. Oke, ini gangway sebelah kiri deck 5. Oh, itu diganti ya, kotak gitu ya. Itu udah jelek juga tuh kondisinya. Ini kalau nggak salah kotak untuk mesin naik turun ini ya, gangway ya, kalau nggak salah ya. Ini juga sudah diganti pipa. Ini pipa apa ini? Ganti baru pipa irung. Nah, inilah. Oke.
Ganti sudah. Oh, ini kayaknya baru ya engselnya. Ya, baru ya. Keren. Saatnya kita balik dan kita turun dari kapal. Ini kemungkinan masih 1 minggu lagi ya. Karena kan dek 3 masih dibongkar, masih baru dibongkar itu dek 3. Seminggu lagi berarti kemungkinan tanggal 1 Agustus. Kemungkinan ya. Ya semoga lah. Ini tangga sudah rapi ya. Tinggal di finishing aja ini. Oke lah, kita turun. Oke, jadi kita sudah turun dari KM Ciremai dan ya, semoga cepat lah ya. Jangan tunda berlama-lama lagi. Paling lama 1 Agustus sudah harus berlayar ya. Eh, tunggu dulu, itu kayak kena baret dia. Waduh. Aduh, kasihan juga body Ciremai ya. Ya, semoga tidak ada hal yang menghalangi lagi ya. Oke lah, kita balik.